Nah, halo guys. Ya, ketemu lagi dengan saya Sumarna 74 Official. Oke. Di sini saya ingin berbagi informasi tentang urusan duit ya. Jadi Anda belanja online jadi bisa mendapatkan apa ya? Cashback di samping Anda belanja di aplikasi. Aplikasi kayak di Bukalapak ya kan, terus mungkin Anda belanja di mana lagi, Tokopedia. Mungkin zaman sekarang itu jarang yang beli-beli di pasar, kebanyakan orang pengen instan online, jadi duduk manis di rumah barang tetap sampai ya kan. Jadi anak muda sekarang itu udah serba canggih, beda sama zaman saya dulu. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi. Anda bisa belanja di aplikasi Bukalapak, Shopee, Tokopedia, nih Shopee, Tokopedia. Nah, di samping Anda beli mendapatkan diskon ataupun kupon, ya kan? Ataupun gratis ongkir ataupun cashback. Nah, Anda juga di aplikasi yang nanti mau kan saya jelaskan itu dapat juga cashback. Jadi berlipat-lipat keuntungannya, guys. Ataupun uang kita baliknya gitu kan. Jadi seolah-olah kita beli barang dengan sangat-sangat murah. Nah, saya mau perkenalkan aplikasinya, yaitu aplikasi Shopback. Nah, ini dia aplikasinya, guys. Aplikasi Shopback. Kebetulan saya sebenarnya udah kenal Shopback itu dari setahun yang lalu ya. Saya punya dua aplikasi ataupun dua akun. Di akun yang pertama saldo saya hampir sampai 2 juta. 1 juta berapa ya? Cuman udah saya cairkan dan saya lupa pas ganti HP, saya lupa sandinya belum saya kaitkan ke Facebook. Nah, untuk aplikasi ini yang baru saya sekitar ada baru 3 bulan lah ya. 3 bulan saya baru terkumpul uang 486.568 rupiah. Nah, ini kenapa saya bisa dapatkan segini, karena saya sering belanja. Mungkin saya sering belanja Tokopedia, JDID, Lazada ya kan. Di sini semua ada. Jadi uangnya bisa kita langsung cairkan lewat rekening, langsung pencairan withdraw, atau kita langsung cairkan lewat beli ke pulsa ya, ganti ke pulsa. Nah, Anda bisa belanja di sini Jalora cashback 2,5%, Lotte sampai dengan 5%, Tokopedia 0,3%, Lazada sampai dengan 35.000, Blibli.com 2,5%. Nah, Bukalapak sampai 25.000 sampai dengan 5% cashback-nya. Jadi Anda di sini bisa belanja, nanti Anda dapat cashback ataupun gimana ya. Jadi cashback tersebut masuk ke aplikasi Shopback Anda gitu kan. Nah, di sini saldo saya sekarang segini, dan karena saya kalau belanja saya menggunakan aplikasi ini, lumayan gitu kan, tambah-tambahan. Jadi nanti kita beli barang sangat murah. Nah, kebetulan udah saya cairkan totalnya 385.000, udah saya cairkan, dan saldo yang tertunda 87.000, dan sisa saldo yang bisa ditarik 13.000. Nah, ini saldo yang masih tertunda, istilahnya belum masuk ke saldo yang bisa ditarik. Saldo bisa ditarik minimal kita penarikan 50.000. Jadi kalau belum sampai 50.000 belum bisa. Nah, ini saldo yang sudah saya tarik, pulsa lunas. Nah, di sini Anda bisa belanja menggunakan aplikasi Shopback, dan di samping Anda dapat diskon, tapi Anda juga dapat cashback kalau pakai aplikasi ini. Ada yang bertanya mungkin dia belum tahu caranya.
Bang, gimana cara kita belanjanya? Nah, jadi sebelum kita belanja di aplikasi Shopee, Bukalapak ataupun Tokopedia, nah kita masuk ke aplikasi Shopee dulu. Kita masuk ke Shopee. Nah, di sini kan ada nih untuk toko-tokonya. Nah, misalkan kita mau belanja di Bukalapak ya. Bukalapak, kita masuk ke Bukalapak. Tunggu sampai aplikasinya masuk dulu biar dia terdeteksi atau terbaca ya. Nah, ini sudah ada keterangannya kamu berada di situs Bukalapak. Oke. Nah. Sudah masuk ke Bukalapak. Di sini kita tinggal melanjutkan. Kita mau belanja barang apa aja yang ada di Bukalapak. Misalkan kita mau beli apa ya? Misalkan kita mau beli ini. Nih, apa ya? Sepatu. Nah, kayak gini. 85.000. Nah, di sini harganya 85.000, harga awal 200.000, diskon 58%. Harganya 85.000. Jadi kita dapat diskon dari aplikasi dan kita juga nanti dapat topback dan dapat cashback dari aplikasi yang tadi kita masuk pertama itu, ya kan? Nah, caranya seperti ini. Tinggal beli barang ataupun beli sekarang. Nanti sistem akan membaca transaksi tersebut. Nah, kebetulan juga saya kurang suka sama sepatunya, ini perumpamaan aja buat contoh biar Anda paham. Nanti semua seperti biasa, Anda langsung transfer ataupun udah oke, keterangan di Bukalapak. Nah, nanti dia terbaca, nanti dia keluarnya pasti ke aplikasi ini lagi. Keluar, kalau udah belanja kita ya, keluar. Udah itu nanti terbaca, nanti ada apa ya, keterangan di email Shopee bahwa Anda telah transaksi ini. Nanti setelah barangnya sudah sampai, dia akan masuk ke sini. Ke sini nanti dia langsung dapat email, langsung dapat keterangan Anda sudah membeli barang. Nah, masuknya ke sini. Ini belanjaan saya ya di Bukalapak, Tokopedia. Ini masih tertunda, belum pada masuk ke saldo yang bisa ditarik. Yang sudah dikonfirmasi berarti sudah masuk. Tulisan sudah dikonfirmasi berarti sudah masuk. Nah, jadi ini aplikasinya. Pokoknya sekarang belanja dengan super murah. Ini sekarang udah pada canggih, enak banget ya. Jadi Anda belanja berapa duit dapat potongan harga diskon, lanjut dapat ongkos kirimnya gratis, sama Anda dapat cashback. Ya, cashbacknya nanti bisa buat beli barang yang lain gitu kan. Oke, itu aja tentang tutorial Shopee. Bila mana emang kurang detail ataupun kurang paham, bisa langsung japri saya atau masuk Instagram saya, Sumarna_Ari. Oke, terima kasih.